Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate lagi guys. Jadi buat temen-temen yang baru banget pemula ya, maksudnya kayak baru banget gabung di Shopee Affiliate, aku mau kasih tips untuk share mengenai Shopee Affiliate supaya bisa naikin komisi gitu guys. Nah kita masuk dulu ya ke Shopee. Buat temen-temen semua yang baru gabung di Shopee Affiliate, kalau misalkan kalian mau share produk-produk Shopee Affiliate, kalian bisa pilih produk komisi ekstra guys, karena kalau komisi ekstra biasanya lebih dari 10.000 komisinya kalau memang besar gitu ya yang didapat. Nah caranya kalian masuk aja ke akun saya, terus masuk ke Shopee Affiliate program, nah terus masuk ke sini komisi ekstra. Nah guys, kenapa aku nyaranin kalian nge-share banyak komisi ekstra? Karena komisi ekstra tuh lumayan, jadi bisa dapat double komisi dari Shopee Affiliate-nya. Misalkan kalian dapat berapa persen, terus nanti dari komisi ekstranya juga kalian bisa dapat beberapa persen. Jadi bisa digabungin gitu loh. Nah itu komisi ekstra guys. Makanya aku juga akhir-akhir ini aku tuh sering banget nge-share produk yang ada di komisi ekstra, karena menurut aku lebih lumayan aja gitu komisinya dibanding produk-produk biasa atau yang ada di beranda biasa gitu guys. Makanya aku udah beberapa udah sering banget sih, udah beberapa bulanan inilah aku sering banget nge-share komisi ekstra. Dan memang itu tuh kayak laporan komisinya itu munculnya kayak dua komisi gitu loh guys. Yang pertama kayak laporan komisi bulanan biasa di atas, terus di bawahnya itu ada komisi ekstranya gitu. Kan lumayan juga ya kan, kita dapat komisi dari komisi ekstra juga. Nah ini aku mau scroll dulu ke bawah, mau pilih produknya dulu guys, karena ya pilih produk yang diminati orang dong gitu ya kan. Nah ini juga lagi hits banget guys, ini tuh kayak sandal jelly Fuji Motif Bear. Ini tuh bener-bener apa ya, kayak lumayan banyak peminatnya juga sendal-sendal kayak gini. Lihat aja deh, ini tuh penjualannya udah 3.000 terjual, harganya 69.000. kita lihat ya informasi produknya, dan kebetulan ini lagi ada flash sale guys nih, harganya jadi 65.000-an aja dari harga 69.000. terus kita download dulu untuk gambarnya ya. Nah, kita pilih warna yang lain. Ini aja deh. Nah, kayak gitu aku udah pilih gambarnya. Buat teman-teman pemula, kalian bisa juga nih ngikutin tips kayak aku gini. Misalnya kayak nge-share produk komisi ekstra. Sebenarnya sih nge-share produknya bebas ya guys, terserah kalian. Terserah ya produk menurut kalian oke banget, kalian bisa share. Cuman rekomendasi dari aku, kalian bisa dong nge-share komisi ekstra gitu. Maksudnya kayak produk-produk yang masuk komisi ekstra, supaya kalian tuh bisa dapat double komisi gitu. Jadi lumayan kalau ada yang beli kan bisa naikin komisi juga kayak gitu. Oke, ini udah ya. Dan kita cek di sini udah star seller untuk toko Meili Sala ini. Jadi kalau misalkan kita nge-share produknya itu dijamin aman bakalan dapat komisi kalau ada yang check out dari link yang kita share ini. Oh ya guys, jadi aku ada kasih info juga ke kalian ya. Buat teman-teman yang banyak pesanannya tidak sah, itu misalnya kayak kalian nge-share link secara personal, itu nggak boleh guys. Sekarang tuh kayak kedeteksi gitu loh sama si Shopee-nya. Terus kalian juga kalau misalkan pakai WiFi satu server gitu, itu juga biasanya kedeteksi. Jadi pesanannya banyak yang tidak sah. Dan infonya tuh katanya sesama affiliate, kalau misalkan beli dari link yang di-share itu tuh kayak bisa jadi ada pembatalan komisi gitu, jadi komisinya juga tidak sah. Makanya mungkin buat teman-teman yang pesanannya banyak yang tidak sah, salah satunya bisa jadi itu guys ya. Jadi
hati-hati aja gitu, karena sekarang lagi banyak pesanan tidak sah gitu deh buat teman-teman yang gabung di Shopee Affiliate, dan banyak juga yang chit-chat gitu loh di grup, kenapa sih ini kok banyak banget gitu pesanan yang tidak sahnya kayak gitu. Oke, infonya seperti itu, dan kita langsung aja yuk salin tautan. Di sini ada panah dan salin tautan deh. Buat teman-teman pemula yang nanya, itu kalau salin tautan seperti itu bakalan dapat komisi nggak sih? Kok nggak di custom terlebih dahulu? Gak usah di custom lagi guys, kayak gini juga udah oke, udah memenuhi syarat dan bakalan dapat komisi. Kalau misalkan ada yang klik link aku atau misalkan ada yang klik link kalian, itu bakalan dapat komisi karena salin tautan seperti ini juga udah memenuhi syarat. Oke, itu ya jawabannya. Jadi suka masih banyak aja yang komen di YouTube aku ketika aku salin tautannya tuh kayak gini. Emang dapat komisi gitu, kok gak di custom dulu sih, kok cuman kayak gitu doang gitu salin tautannya. Aku jawab lagi, ini udah memenuhi syarat untuk nge-share link seperti ini, jadi gak usah di custom lagi guys. Kita back seperti biasa, aku mau promosiin dulu di cerita Instagram. Kita switch dulu akunnya, karena aku biasanya pakai khusus akun untuk racun Shopee. Nah oke, sudah kita masuk ke cerita. Karena bentuknya foto guys, jadi karena bentuknya foto, jadi aku biasanya nge-share-nya di cerita Instagram. Tapi kalau bentuknya video, itu kalian bisa nge-share-nya lagi di Reel Instagram guys. Kita tambah lagi. Terus kita tambah lagi deh fotonya. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian kayak ngepost foto kayak gini, usahain kasih fotonya yang lumayan banyak guys. Jadi kayak nginfo ke orang gitu ya, bahwa produknya ini loh fotonya gitu. Nah kayak gini juga udah cukup, udah jelas, maksudnya ini produknya udah super duper jelas banget. Jadi ini bisa langsung kita posting aja, tautannya kita post. Pokoknya harus diedit semenarik mungkin ya guys, kayak penataan fotonya gitu, kayak nih misalnya kayak editingnya kayak gitu-gitu, itu harus semenarik mungkin supaya orang bisa tertarik untuk klik link kalian, dan syukur-syukur kalau check out ya kan. Pokoknya tuh editing-editing di Instagram kayak gini, kalian tuh harus bisa memberikan informasi atau fotonya itu lebih dari satu guys, supaya orang bisa tertarik dengan produk yang kalian share, dan mereka tuh kayak bisa, oh ini gambarnya yang ini kayak gini ya, oh ini gambar lainnya seperti ini gitu. Pokoknya harus menginformasikan kalau dalam bentuk foto itu harus lebih dari satu. Oke, itu tips dari aku. Kemudian kita posting deh ceritanya. Kita cross-check nih linknya yang berwarna hitam. Nah, ini udah betul ya guys. Ini adalah link yang tadi aku salin tautannya dan aku nge-share-nya di Instagram. Buat temen-temen nih, kayak nge-post kayak gini tuh gampang banget. Kalau misalkan kalian mager gitu, kalian juga cuma download fotonya aja, nanti kalian post di Instagram paling beberapa menit doang guys, nggak lama, maksudnya nggak memakan waktu lama gitu, paling cuma posting foto, salin tautan, udah deh. Dan jangkauannya di Instagram juga kan lumayan luas, jadi di cerita Instagram kan bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Seperti itu. Oke guys, itu dia ya tips dari aku untuk promosi Shopee Affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.